kita bersama dengan tetamu-tetamu kita nak bagi tahu untuk konsert akhir ni kita ada t-shirt bergegar tulang rusuk berharga RM50. Dan juga tote bag bergegar berharga RM30 di booth konsert akhir All Stars Gegar Berganza Asiata Arena Sabtu dan Ahad ini. Tuan-tuan dan puan-puan, ini dia finalis All Stars Gegar Berganza kita. Siti Nordiana, Tomok, Jacqueline Victor, Nakyu, Liza Hanim, Nikki Palikat, Azharina. Dan juri kita, Dato' Syafinas dan Bunda Hete. Wow. Yeah. Wow. Simpan untuk Ahad ni. Kau ayah Ahad ni datang suara tak ada. Siap kau. Baik. Bahaya vocal cord. Tahniah. Tahniah guys. Alhamdulillah. So, ini kali pertama Gegar Berganza akan buat di satu tempat yang agak besar. Kabarnya tiket terjual dan hampir 7,000 orang akan bersama dengan kita malam itu. 7,000. 7,000 ni yang dah beli tiket lah. Belum campur yang ulat tiket lagi belakang-belakang. Tak ada. Gedebak-gedebuk apa semua. Kurang 10,000 lah. Itu yang datang Aziata. Yang tengok kat rumah 7.5 million. Masya Allah. Itu baru area Kuala Selangor. Belum campur Bandung, Jakarta, yes, lagi apa semua. Brunei. Kan? So kita tanya Azharina dengan Siti Nordiana lah. Sebab daripada ramai-ramai ni, dia orang yang terakhir diberitahu berjaya ke menjadi finalis. So apa perasaan Kak Azharina? Syukur Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih ada rezeki. Betul. Harus berjuang lebih keras lagi. Baik, insyaAllah. Untuk sampai ke tahap ini. Dan mudah-mudahan dapat memberikan yang lebih terbaik nanti. Okey. Oh. Hari ini mood tenang kan? Tenang. Okey. Okay. Nana macam mana, Nana? Okey. Nana pun bersyukur Alhamdulillah dan sebenarnya Nana excited okay. Untuk buat performance yang terbaik nanti insyaAllah. Okey. InsyaAllah. Nah, nanti Kak Nana duet dengan... Cakrahan. Ivan 17. Sorry. Dengan Ivan 17. Jadi Cakrahan, Nakyu. Dengan Nakyu. Jadi persediaan ni macam mana nanti Kak Nana? Okey, macam persediaan Kak Nana sendiri, kita practice sendiri dulu. Sebab nanti kita akan jumpa dia pada hari Ahad. Baik. So kita practice part kita dululah. Oh, hari Ahad baru dapat jumpa eh? Betul. Oh, tak dapat awal. Ni Tomok dengan? Saya dengan Arman. Ahmad? Arman. Ahmad arwah bapak aku tau kan. Oh ni. Tu terperanjat tu Vin, bapak aku ada ke? Oh, dengan Arman pun hari Ahad juga. Hari Ahad. Ui, kanan ni. Kanan ni. Kak Jack? Saya akan menyanyikan lagu Sandarkan Pada Kenangan dengan Datuk Jamal Abdi. Datuk Jamal. Datuk Jamal, okey. Q. Abang nak Q? Q, Cikriku? Sama. Kita akan jumpa, saya akan jumpa dengan Cakram pada hari Ahad. Hari Ahad. Jadi kita kena praktis sendiri dulu. Praktis sendiri dulu. Lepas tu pembahagian part tu akan dapat hari Ahad petang. Wow. Dengar pun. Kak Liza dengan... Assalamualaikum semua. Akak akan menyanyikan lagu Terus Hidup bersama dengan Aina Abdul. Aina Abdul. Aina Abdul pun hari Ahad. Semalam dah. Aina Abdul pun hari Ahad. Saya tengah malam semalam membahagikan parts. Dah start buatlah. Oh, dah start buatlah. Dan dah start communicate jugalah dengan Aina. Dengan Aina. Nak pinjam semangat sikit. Yelah. Pasal pentas besar. Betul. Kan? Jadi kita kena ada support. Betul. Daripada semua. Betul. Kawan InsyaAllah. Dan juga dengan kita punya partner. Baik. Niki dengan siapa lagi? Dengan Dato' Zainal Abidin.
Dengan Datuk Jalal. Datuk Jalal. Eh, bukan. Ha? Dengan oh, jangan Datuk Jamal. Ingat Datuk Jalal. Bukan Datuk Jamal. Zainal Abidin. Oh, Datuk Zainal Abidin. Lagunya tak cukup besar. Tak cukup besar lah. So, Nas. Macam mana Ahad ni, Datuk? Dengan Datuk Zainal Abidin. So, Datuk dah jumpa lah. Dah communicate. Belum lagi. Lagu Ikhlas Tapi Jauh. Oh, nyanyi jadi pun Ikhlas Tapi Jauh lah. Betul. Macam lagunya juga. Video call. Full dress saja boleh berjumpa, membahagikan part. Dan practice lah start hari Sabtu ni. Baik. Ni Kak Zarina dengan Datuk Ramli Sarip. Betul. Datuk pernah? Pernah tak sebelum pernah, ni? Pernah. Betul pernah? Pernah, janji. Okey, janji. Okay, sebab baik. Bulan... kalau tak silap, bulan Februari yang lalu ke ataupun March, okay, dia ada buat konsert. Okay. Saya dipanggil untuk guest artist. Ah. Menyanyi di konsert dia. Tapi lagu lain. Okay. Lagu Doa Buat Kekasih. Baik. Tapi pernah dapatlah. Pernah. Okey. Alright. Juri kita Datuk Syafina Selamat, Bonda Hati. Assalamualaikum. Wow. Tok Nas. Ya. Yeah. Sebagai juri lah sebagai juri daripada minggu pertama sampai minggu ke-11, adakah ini apa yang diharapkan, apa yang di orang line kata, up dia? Line up ni. Ke ada yang okey, for you ada tak yang terlepas yang macam oh, I harap Alif yang patut ada dekat final, ada tak macam tu? Sebenarnya kan saya sangat terbuka. Siapa-siapa pun saya tak pedulilah. Yang penting tak pedulilah dia orang, yang penting dia orang kena fight masa hari Ahad nanti. Cakap pasal fight pula, ni bukan pentas biasa Datuk. Bunda, bukan pentas biasa yang buat every setiap hari Ahad. Ni satu pentas yang lagi besar, mungkin sound system dia pun beza, pentas dia lagi beza. Jadi Bunda, macam mana untuk mereka nak extra lagi hari Ahad ni? Assalamualaikum, apa khabar semuanya? Assalamualaikum. Lama dia tunggu tu. Lama, macam bila? Lama dia tunggu tu. Bila saya mau bagi salam ini? Ya. Dari tadi dah suami dia panggil kita. Okey. Khusus kepada para finalis ya. Tetap semangat, berjuang terus ya. Karena panggung kompetisi Anda panggung ajaib. Ya. Bisa satu saat berubah yang tadinya, nah itu harus apa? Berdoa, berzikir sesuai kepercayaan masing-masing. Itu yang menguatkan kalian. Oke? Okay? Baik. Oke, okay, cukup? Sudah? Cukup. Waalaikumsalam. Nana, okay, sekarang ni kita nak semua finalis kita bagi janji kepada peminat-peminat, penonton-penonton. Oh, manifesto. Manifesto untuk Ahad ni. Kita mulakan dengan Siti Nor Nana, silakan. Wow, okay, manifesto. Okay, Nana janji insyaAllah Nana akan memberikan mimpi-mimpi yang indah buat korang semua. InsyaAllah, fight ni. Tomok. Okay, untuk saya insyaAllah saya akan memberikan persembahan ini adalah orang kata, yelah dapat masuk final kan, pentas yang besar. Betul. So insyaAllah. InsyaAllah saya akan berikan sehabis baik lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Tomok. InsyaAllah. All the best, bang. Baik. Kak Jack. Jacqueline Victor. Okay, saya Cik berikrar. Tiba-tiba. Saya pun berjanji juga saya akan buat yang terbaik. Bukan senang untuk kita sampai ke peringkat akhir ni. Everybody is going all out. Jadi kita pun kena all out. Dan buat yang the best lah yang kita boleh. So I promise you that I will do my best. QQ. Oh, QQ. Saya rasa macam sama je semua. Tak apa, ini manifesto sendiri. Manifesto. Manifesto saya sendiri. Sama macam tiga orang tadi. Retweet. Retweet je. Kak Liza. Okey. Saya berada di All Star Gegar Vaganza di atas tiket hot seat. Kerana peminat mengundi. Jadi, janji saya adalah... saya akan berikan yang terbaik sehingga you all nak tengok lagi dan lagi. InsyaAllah. Yes. Terima kasih semua. Definitely. Nikki, seorang lagi peserta hot seat yang berjaya ke pentas akhir, betul? Saya juga seperti Kak Liza masuk sini from hot seat atas vote-vote korang. So terima kasih sangat-sangat dan saya berjanji akan memberikan seluruh tenaga saya demi nak membuat satu persembahan yang korang semua akan enjoy. Dan I love you all so much. Thank you. Baik, Nikki.
Kak Zarina, silakan. Yang Nina mampu janjikan adalah seluruh roh, jiwa dan raga Nina. Nina akan nyanyi yang terbaik untuk semua yang datang, peminat-peminat yang malaikat-malaikatku yang tidak pernah berhenti menyokong, mendoakan saya terus. Baik. Jadi saya janji untuk memberikan segala-galanya yang ada untuk anda semua. Baik. Bunda ada konsert kan? Bunda punya konsert. Konser? Lepas GV ya. Lepas GV ya. Alhamdulillah promosi boleh ya anak. Boleh. Anakku semuanya. Bulan juga ya? Januari. Oh, Januari. Januari di Singapura. Mana Hadi? Hadi enggak datang? Oke, dia dia jualan tiket Bonda. Tak adalah. Januari di Singapura tanggal sebentar 13 dan yang Februari tanggal 23 di Kuala Lumpur. Ya. Okay? Baik. Sukses dan sukses semuanya. Okey. Tok Nas, kalau ada benda lah Tok Nas nak cakap last sekali kat sini, apa yang Tok Nas nak kabarkan? Preparation is key. So pastikan anda bersedia dengan 200%, not 100%, 200%, because once you're on stage, you're going to lose 100% because of your nerves. Kan? Sebab kalau bila takut tu pastinya ada je yang tersilap. Tetapi sekiranya melakukan kesilapan, soldier on. Jangan fikir you dah buat kesilapan. Panggung just adalah terus. Panggung ajaib. Ya. Itu pesan. Terus okay? Saja. Bisa ya? Terjadi apa saja. And enjoy ya? Yourself. Yes. Jaga kesihatan juga. Jaga kesihatan. Jaga kesihatan juga. Betul. Okay, sebentar Nabil. Ya, sebentar. Bukan 23 maklum. Bunda masih muda kan? Jadi masih, selalu terlupa. Oh, ada salah ke? Diam dulu. 24 Februari. 24 Februari. Di Kuala Lumpur. Mak lu masih muda kan? Masih. Umur bunda sama dengan Malaysia, 66 tahun. Jadi masih muda. Bunda, ya? Saya akan ke konsert bunda 24 Februari. Tapi bunda datang konsert saya 4 Februari. Pasti? 4 Februari. Konsert saya 4 Februari. 4 Februari 2024 di ZKL. Tapi pesan bunda untuk seluruh peserta. Ya. Berkarya. Buat album, not single. Paham? Betul. Itu investasi buat kalian di masa seperti bunda. Oke? Ya. Sukses, good luck, enjoy. Alright. Hadiah. Guys, Ahad ini siapa yang akan bergelar juara All Star Gegar Berganza bawa balik RM200,000. Jangan lupa All Stars Gegar Berganza. Ahad ini 10 Disember Aziata Arena. Terima kasih banyak. Ada tema baju juga. Ada tema baju ke? Ada tema baju nanti ya. Ha? Tema ada baju apa? Ah ni black and gold. Oh, okey. Kepada yang dah beli tiket dan yang akan datang, kita ada tema black and gold. Macam ni. Black and gold. Yes. Untuk penonton saja. Untuk penonton dengan kita semua lah kot. Ya. Yeah. Yeah. Maknanya bunda kena datang pakai tu emas. Gitu. Jadi apa orang kaya baru? Orang kaya baru. Earring. Jongkok emas. Yeah. Okay.